Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan kali ini aku mau mengajak kalian untuk menghadiri acara PONFIT seru bersama teman-temanku di Mall Epicentrum Lombok. Nah, karena memang di Lombok belum hujan ya, ini jadi keadaannya sangat panas. Kita di sini berada dari jam 3 sore sampai jam 5 sore dalam rangka ulang tahun Mall Epicentrum Lombok yang ke-8 tahun. Kali ini aku diantar oleh suami dan anak-anakku. Jadi yang pertama kali yakni registrasi dulu ya. Kalau aku bayarnya Rp25.000 karena memang mempunyai lipstick sendiri. Bagi kalian yang gak punya lipstick, kalian bisa sewa dengan harga Rp35.000 plus harus membawa kartu identitas, KTP ataupun SIM. Nah, daripada kita berat untuk bergerak, jadi aku memutuskan untuk melepas sepatu ya. Jadi kita memakai kaos kaki saja. Manfaat PONFIT sendiri yang pertama adalah bisa membakar kalori kalian sampai 300 dan 400 kalori. Dan yang kedua bisa menguatkan otot paha, lengan, kaki karena memang gerakannya yang berulang. Dan yang ketiga bisa meningkatkan hormon endorfin karena musik yang mengiringi kita membuat kita happy sekali. Selesai PONFIT, aku akhirnya menyusul anak-anak dan suami ke Kidzona. Jadi Hamdan dan Hafla mereka di pertengahan ya untuk bermain di sini karena mereka tadi sedang melihat bundanya untuk olahraga. Ini suamiku sedang membawakanku matras karena memang dia tipikal suami siaga ya, alhamdulillah. Ini anak-anak di sini durasi mainnya 1 jam dikenakan biaya Rp70.000. Di sini mereka sangat happy ya karena ketemu teman-teman yang baru, pengalaman baru dan asik bermain sepuasnya. Ceritanya Hamdan ini sebagai petugas kasir minimarket. Nah, adiknya ini sedang membeli buah-buahan, ada anggur dan pepaya. Jadi uangnya diterima oleh Hamdan dan dimasukkan ke dalam kasir. Nah, ini karena memang mereka tadi bermain pasir kinetik berwarna pink, jadi aku berusaha untuk membersihkan pasirnya di atas rambut. Karena maklumlah mereka adik kakak, jadi saling sahut-menyahut atau lempar-melempar pasir di atas rambut mereka.
Semakin beranjak dewasa, pasti anak-anak itu sedang dalam fase rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian penasaran dengan hal-hal yang baru. Nah, kita sebagai orang tua juga wajib belajar ya, belajar banyak hal, terutama tentang pengetahuan, kemudian belajar tentang parenting, dan belajar sabar. Dan ini Hamdan dan Hafla sedang melalui fase itu, jadi kita harus tetap kerjasama dengan ayahnya. Jadi alhamdulillah, semoga fase ini terlampaui dengan baik. Karena pada saat ponfit tadi tenagaku sudah terkuras habis dan mengasuh anak-anak di kidzona juga, jadi aku putuskan untuk makan malam bebek Madura. Nah, bebek di sini memang istimewa menurutku karena ada bumbu hitamnya dan juga sambal mangganya yang pedas. Pastikan sebelum makan kita mencuci tangan memakai sabun dan berdoa terlebih dahulu. Untuk harganya seporsi Rp28.000 plus nasi loh. Dan di sini meskipun harganya ramah di kantong, kemudian harga kaki 5, tapi rasanya bintang 5 sih menurutku. Wajib dicoba kalaupun kalian sedang berada di Lombok. Untuk menetralisir kolesterol dari si bebek itu sendiri, biasanya aku pesan ya minumannya, yaitu minuman jeruk nipis hangat yang harganya cuma Rp5.000 saja. Dan di sini anak-anak juga aku pesankan bebek serta ayam goreng ataupun ayam kremes sih namanya. Dan ini suamiku juga lahap makannya karena memang enak. Alhamdulillah, quality time bersama kali ini lancar, kenyangnya dapet, bahagianya dapet, dan sehatnya juga dapet. Terima kasih YouTube untuk sebagai media penyimpan kenanganku, dan sampai berjumpa di vlogku selanjutnya ya. Bye-bye, wassalamualaikum.